tahanan Hamas yang ditahan sejak 7 Oktober dipaksa untuk mendengarkan lagu kebangsaan Israel dalam sel gelap. Demikian dilaporkan media Israel Rabu 29 November 2023. Menurut laporan Channel 13 Israel, hari Selasa para tahanan ini ditahan dalam sel isolasi total yang paling ketat pengamanannya di penjara Israel. Melansir Anadolu, personel Hamas yang ditawan Israel itu tidak diizinkan untuk berjalan-jalan di lapangan penjara, makan malam bersama, serta dipaksa mendengarkan lagu-lagu Israel, termasuk lagu kebangsaan sepanjang hari. Media tersebut menambahkan para tahanan ini duduk di dalam sel gelap. Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Publik Israel dan pemimpin Partai Yahudi Sayap Kanan Ekstrim, mendesak untuk diberlakukannya undang-undang yang memungkinkan para tahanan ini dihukum mati. Diketahui pula hingga saat ini Hamas telah melepaskan total 61 sandera Israel dan 20 sandera asing selama 5 hari gencatan senjata sementara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.